totalitas dah. Harus totalitas, soalnya lu kalau mau jadi motovlogger tuh harus totalitas. Kiri, kiri. Oh, kiri ya? Totalitas. Kiri, kiri. Oh, kiri ya? Tapi jangan memaksakan juga deh. Yuk. Maksudnya ya semampunya aja, jangan terlalu memaksakan kalau enggak mampu. Iya sih. Udah. Tapi kalau bisa ya posisinya diusahakan totalitas gitu. Terus buat kabat, kalau buat kamera juga kan libatnya ya semampunya kalian aja dulu gitu. Yoi. Pelan-pelan dari bawah ya mbak ya. Iya. Tapi kalau buat intercom sih asli, kalau menurut gue sih wajib punya lah kalau buat motovlogger itu. Terus kalau misalkan buat trading bareng begini nih, kita berlima nih enak. Enaknya kita nggak kayak orang ganggu. Nah benar. Ngobrol. Ngobrol juga nggak perlu buka-buka kaca helm ya, jangan kelihatan. Nah iya benar. Nah ini depan gue nih Bang Iwan, terus Bapak jalan nih, gue di belakang gue ini ada nih. Mama jumpa, back button mbak. Yoi. Sayang gue orang lagi gak ikut, padahal pakai intercom semua itu. Mbak lu record mbak? Hah? Lu record gak? Record ini. Kita lihat hasilnya kayak gimana coba. Yoi, kita lihat hasilnya sama suaranya. Gue pake Mavco M2 ya, bareng sama Mbak Vito juga Mavco M2 juga. Pokoknya kita tuh satu tim pakai Mavco semua. Yoi. Jadi ini kita satu tim nih semuanya nih pakai Mavco M2 nih. Ya rencananya, rencananya Mbak Iwan juga katanya mau beli. Oh iya, Mbak Iwan yang depan gue nih, dia katanya ntar mau baru ya. Beli Mavco juga Mavco M2 juga nih. Mudah-mudahan biar cepet ya, biar rame ya ini. Yoi. Biar bisa beli kamera baru nih, mudah-mudahan gue cepet modern. Ya, itu buat teman-teman tuh mampir ke apa channelnya Mbak Pincel tuh, nanti ntar linknya ada di bawah deskripsi gue ya, so kalian kunjungin aja, kalian like, kalian support semuanya biar sampai dia mau ya, bentar lagi mau monet itu ya, kurang jam tayang dong ya mbak ya? Ya, lagi kurang jam tayang, masih kurang kita 2 ribuan. Ya pokoknya di support aja ya, biar support ya. Yoi. Nanti targetnya sih akhir tahun ini tembus, mudah-mudahan tembus ini. Amin. Kita dapat ini ya takdirannya. Jadi nanti bakal bikin giveaway di channel Pincel 105 Pro pastinya. Yang bilang katanya enggak apa? Hah? Yang tadi bilang di sana katanya enggak perikot apa? Mati tadi kameranya. Oh. Lewat mana sih? Macet. Macet bro. Bahas tuh, as channel YouTube anjay jamet. Ini Mbak Pincel nih, gua ngobrol sama dia nih depan gua nih Mbak Pincel. Yo masuk. Buat kalian yang udah nonton channelnya Bang, siapa Bang Taresta ya? Iya. Jangan lupa support channelnya biar lebih semangat lagi dalam membuat konten videonya ya. Ya.
Jangan lupa support juga channel-channel yang lain ya, dari channelnya tim kita tuh ada di deskripsi linknya masing-masing, silahkan di subscribe dan like dan komen. Ya benar. Terus buat kalian motovlogger daerah Jakarta ya, kalau misalkan mau join bisa ya komen di komentar ya. Yoi, bisa. Bisa, jadi biar kita sanmori bareng, kita ya, ngobrol bareng, ngopi bareng, itu bisa tuh. Biar makin seru, lebih seru. Rame kan lebih asik kayaknya. Asik. Jadi biar kita saling support nih. Iya, betul. Ini udah kesorean kayaknya deh, gue kayaknya langsung balik aja deh. Langsung balik? Iya. Ngomong aja coba ke depan. Iya ntar gue ngomong. Bini gue jam 1 ini. Iya, bini gue udah nelponin dari pagi tuh. Tadi ditentu gak ada sinyal aja, makanya gak ada telepon masuk. Ini gue denger-denger nih, di HP gue udah getar-getar nih. Itu shock tabungnya dicopot. Apa? Shock. Apanya? Monoshock. Monoshock kenapa? Tabungnya dicopot apa kagak sih? Dicopot, emang gak ada? Gak ada. Serius lu? Demi Allah gak bohong. Dari tadi juga pas ke kafe udah gak ada. Ya jatuh mbak. Asum tuh baru-baru ngur. Jatuh berarti shocknya. Wah kacau. Pas tadi ke kafe juga udah gak ada. Pas lagi nyampe mana? Pas baru pagi-pagi nyampe ke kafe. Masa? Gak ada, gue gak ngeliat, kirain gue sengaja dicopot. Kagak. Pas gue ngeliat kok selangnya masih ada, wah ternyata. Jatuh tabungnya berarti. Asum, biarin lah. Itu yang nemu tabungnya lumayan itu. Ya makanya itu. Kalau udah nggak record, mungkin berempat aja udah.
enggak mampir ke kafe. Ini bini kayaknya udah telepon dulu. Oh, ya udah. Mau pulang, mau jemput istrinya. Oh gitu. Ya kita ke kafe. Ngadin-ngadin dulu biar gak makan kota. Kanan ya. Ini namanya putar balik, Mbak, bukan balik kanan. Belok, bukan belok, bukan. Sampai tak lurus semua berarti. Baris. Ntar lurus. Bas, woi, ini aja.